Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walham ma ba'du. Masya Allah. Tegar. Alhamdulillah ya, perjalanan kali ini kita berada di mana, nih? Kecamatan Patumba, Desa Mariendal 2. Ya, Kabupaten? Dari Serdang. Dari Serdang. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di sini. Tadi perjalanan cukup berliku. Ya, tim kita ada yang nyasar. Alhamdulillah ya. Jadi sahabat semua, alhamdulillah perjalanan kali ini tentunya kita akan ngobrol dengan seseorang yang tentunya nanti kita akan cerita dan kemudian mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil ya. Sekaligus bisa menginspirasi kita semua. Betul, dan membuka mata hati kita. Baik, bersama Ibu Asni. Ibu Asni. Ibu Asni ya, Masya Allah. Ibu Asni, udah lama tinggal di sini, Bu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Masya Allah. Ini anak ibu dua-duanya? Iya. Ini yang satu kelas? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ini TK. TK. Baru pulang ya? Baru pulang Masya sekolah. Allah. Alhamdulillah. Ibu udah ini ya sama suami? Udah. Udah lama? Sebenarnya pisahnya semenjak di sini, udah pisah. Oh, ada 2 bulan di sini langsung pisah. Oh gitu. Iya. Jadi selama 3 tahun cari biaya sendirilah di sini. Oh, berarti ngidupin biaya sendiri ya? Iya. Ya, jadi baik makan, baik apa semua. Jadi ayah sekaligus jadi ibu. Jadi ibu. Iya. Masya Allah. Mohon maaf nih Bu, kalau boleh cerita Ibu, maksudnya pisahnya karena? Pisah karena sebenarnya sih pisah karena keuangan pun ya juga masalah apa melarikan uang orang dianya itu suami saya kan tukang itu membawa duit orang itunya asal mulanya pisah Berarti ibu ditinggal gitu aja kan? Iya tinggal gitu aja. Tapi udah ada maksudnya kata-kata pisah segala macam urusan? Kalau kata-kata pisah sih belum ada. Oh maksudnya baru baru pisah, inilah ya. Ditinggal, ditinggal gitu aja. Aja ya. Tapi sayangnya dia nggak mau biayain kedua anaknya. Pernah ngasih kabar gitu nggak? Kabar sih ada sehat, cuma masalah biaya nggak mau, nggak mau tahu dia. Ibu udah pernah nyoba komunikasi tentang keadaan ya ini anak? Kalau komunikasi biaya, pun gitu. Komunikasi, cuma berapa bulan ini udah nggak ada. Pernah ibu minta maksudnya, ya ini kan anak-anak butuh sekolah kan? Iya butuh biaya. Biaya. Apa, pernah apa minta. Apa tanggapannya? Alasannya belum kerja, belum kerja. Sampai ini kemarin pun maaf cakapnya beli baju aja pun pemberian orang itu baju nggak perlu yang baru tapi yang bekas kasih orang yang penting bisa sekolah. Tapi kalau sekolah kan bayar ya nggak? Ini gratis ya. Oh yang istri gratis kan ya. TK kalau yang ini sebulan berapa? Ini sebulan 50.000. 50.000. Cuma kebetulan kemarin alhamdulillah pendaftarannya diringankan sama ketua yayasannya. Iya. Alhamdulillah. Kita cuma tinggal bayar uang sekolahnya aja. Ini rumah ibu ngontrak apa gimana? Ngontrak. Berapa setahun? Setahun 3 juta, kalau sebulannya 3,5. 3,5. Jadi ibu bayarnya bulanan atau tahunan, Bu?
karena kebetulan kerjanya kemarin belum netap, masih ada tunggakan sih. Oh ini? Oh, iya. Berarti bulanan sebelumnya? Iya, bulanan. Cuma masih ada tunggakan banyak pun. Tapi bisa yang punya rumah? Alhamdulillah, baik. Pengertian nama keadaan kita di sini. Iya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Kalau keseharian ibu nih, Bu, karena kan ya suami udah bahkan nggak mau lagi kan? Kalau kemarin sebelum kerja di rumah tangga, jualan keliling. Jualan apa? Jualan kue. Itu bikin sendiri, ngambil? Ngambil dari orang. Jualan keliling kue kan, bawa kan punya orang. Itu pakai apa? Pakai keranjang, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya. Anak-anak sampai belum sekolah itu waktu itu? Cuma ini, TK. TK? Iya. Dari jam berapa? Dari pagi. Sampai? Sampai jam 10 kadang. Berarti anak-anak ini ikut ya, Bu? Iya, ini ikut dibawa. Ikut keliling jualan juga? Iya. Oh, ini ikut keliling? Ikut keliling. Berarti ini sambil berangkat? Iya, jualan. Ini dibawa. Itu. Sehari dapat berapa dulu? Sikitnya 20.000-nya cuma. Cuman kalau habis mungkin enggak. Iya. Atau habis enggak habis 20 gitu. Kalau habis 20. Kalau enggak habis? Kalau enggak habis palingnya dapatnya 15.000 atau 10.000. Nanti sisanya dibalikin lagi. Iya. Nah, waktu berapa lama itu jualan keliling itu? Adalah 8 bulan. Udah itu. Aja ya? Nah. Enggak bisa ditinggal. Enggak. Kebetulan dulu nggak mau sama orang dianya, lengketnya sama saya aja. Iya. Tuh, habis itu saya ngupas pete, ngupas pete, itulah kerjaan sehari-hari saya. Berarti waktu keliling dulu kan anak dibawa gitu, nggak pernah rewel di jalan? Kalau rewel enggak. Kalau waktu ngupas peti itu gajinya berapa? Itu dia per kilo, sekilo 3.000. Nah, sehari bisa dapat berapa kilo, Ibu? Kadang tengok kemampuannya lah kan, kadang sehari bisa dapat 3 kilo, 4 kilo, itulah gaji saya satu hari. Gitu. Itu berapa lama ngerjainnya, Bu, ngupasi petenya? Dia diambil pagi, sore diantar. Oh, berarti dibawa ke rumah? Iya. Oh, di rumah dikerjain? Rumah kerjain. Bisa kalau bosnya agak ringan, malam lah paling lama, jam 10. Kalau udah capek kan, malam lah. Ngantarnya jauh, Bu? Enggak, dekat. Oh, dekat ya. Maaf nih, Bu, ini ayah dari anak-anak ini pernah ada hubungin nanya kabar anak-anak lah gitu minimal? Kemarin itu kalau nggak saya yang nelpon, dia nggak akan nelpon. Oh gitu. Iya. Bahkan ini baru-baru ini sakit, cuma ngomong, ya ini anak-anaknya sakit, kalau bisa tanyalah entah kemauan apa anaknya. Nggak ada, sampai sekarang HP pun nggak hidup. Nggak aktif. Karena saya kan nggak punya HP. Saya pakai HP kakak angkat. Pakai HP dia lah. Kak, coba kak teleponkan ayahnya. Ini sakit. Bilang. Cuma sekali nge-telepon, udahlah nak, sehat-sehat aja di sana. Kemudian besoknya pun, jangankan nanya kabar, teleponnya pun tidak aktif sampai sekarang. Sering kalo nanyain ayahnya nggak anak-anak? Alhamdulillah kalau dulu ya, sekarang udah enggak. Oh, udah lama. Udah lama. Jadi kalau ditanyain orang-orang ayahmu mana? Tapi Pak, kerja itu aja tahu. Oh, gitu aja ya. Enggak tahu pergi kemana, tahu taunya kerja. Semoga nanti bisa kembali ini lagi. Amin. Jadi kalau untuk sekarang kegiatannya apa, Bu? Rumah tangga, kadang ngupas cabai itu di depan, petik cabai. Kalau di jadi apa di rumah tangga itu? Kecilnya gajinya.
600.000 sebulan. Iya. Tiap hari. Kadang ngambilnya per minggu. Maksudnya kerjanya tiap hari? Tiap hari. Dari jam? Ya dari jam 8, ngantaran lah terakhir jam 8. Sambil ngantar. Nah, jam 8 pulang nanti jam 12. Pada jam 1 paling lama. Berarti ini nanti sambil ngejemput juga pulangnya enggak? Kadang enggak dijemput, orang ini pulang sendiri jalan kaki. Jauh. Iya. Udah diajarkan kayak gitulah. Bunda kerja, Nak. Pulang sendiri jemput adik. Mandiri ya. Iya, jemput adik, pulang sendiri ya. Makanya rumah enggak pernah saya kunci. Tutup gitu aja. Enggak rewel kalau di rumah ya? Enggak. Alhamdulillah. Jadi Bu, kalau misalkan gajinya kan 600.000 nih satu bulan, belum lagi uang kontrakan. Jadi kalau makan gimana, Bu? Ya, alhamdulillah lah. Ada tercukupi. Tercukupin. Kalau sehari-hari anak-anak jajan enggak terlalu? Enggak terlalu. Bisa dibilang seminggu tuh paling ada dua kali. Iya. Alhamdulillah ngerti anak-anak ya. Alhamdulillah. Enggak rewel gitu. Dua-dua anaknya ngerti. Jangankan jajan, kadang kalau di sekolah, di rumah aja pun jarang jajan mereka. Alhamdulillah lah pengertian. Kadang ini pun enggak bisanya kadang nengok orang jajan kan, tapi kalau dibilang adek bunda enggak ada duit nanti ya. Iya. Udah. Sini, Dek. Insyaallah. Siapa namanya? Siapa namanya? Afifah. Insyaallah. Ini baru pulang ya? Kelas berapa? Kelas 1. Masyaallah. Sayang sama Umi, sama siapa manggilnya bunda. Siapa bunda? Bunda. Sayang sama bunda. Insyaallah. Kelas 1 ya. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Jadi dokter. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya jadi dokter ya, biar bisa nanti kalau bunda yang sakit bisa diobati ya kan. Masyaallah. Adek ah, enggak boleh gitu. Kalau berangkat jalan kaki. Jalan kaki. Pulang jalan kaki juga. Enggak capek. Adek enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Masyaallah. Jalannya sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Tapi nggak ada yang pernah ganggu ya, Bu ya? Sama anak-anak nggak ada yang ganggu? Enggak, cuma karena ini marak penculikan, memang kalau ada nggak dikenal, Nak, sama bunda, nggak kenal bunda, nggak kenal kakak, jangan ikut ya. Gitu, makanya dibonceng pun tadi nggak mau dia. Karena udah dipesan dari rumah kayak gitu. Karena saya kan pulang kadang jam 12, nggak bisa jemput. Iya. Gitulah, Kak. Tengok adik, kalau ada apa-apa, ada orang yang nggak dikenal atau apa, jangan mau ya, Nak, gitu. Karena kan adiknya mau juga kadang. Dikasih jajan, dia kan mau. Iya, namanya anak-anak. Masih kan anak-anak. Bu, sebelumnya pernah nggak ada yang ngasih bantuan gitu? Baru-baru ini ada. Dari mana? Nggak tahu saya dari PT apa, cuma itu mungkin orang Kristen juga kan. Oh gitu. Dapat bantuan sembako beras, gitu. Kalau dari pemerintahan gitu kayak Kades atau PKH gitu ada nggak, Bu, diusulin? Kalau dari pemerintah sama sekali nggak ada. BLT, PKH, apapun saya nggak dapat. Tuh. Ini rumah aman, Bu ya? Maksudnya kalau hujan gitu. Alhamdulillah aman. Sejauh ini, Bu, apa hal yang buat Ibu sedih gitu? Sebenarnya kalau sedih ingat kelakuan ayahnya aja ya. Itu. Lain dari itu enggak. Tapi di balik itu yang buat Ibu kuat. Merekalah anak-anak ya. Iya. Merekalah yang buat saya kuat. Tapi alhamdulillah bisa sekolah. Bisa sekolah. Bisa semuanya. Tetangga-tetangga sini? Alhamdulillah baik-baik semua. Sering bantu juga ya, Bu? Iya, bahkan pun kalau nggak ada istilahnya di rumah lagi kekurangan, mereka membantu.
masa apa? Gak ada kak, udah ini tuh anakmu gitu. Masih mau mereka. Bahkan kakak yang sana pun suka lamban tuh sedikit. Gak ada apa-apa pun dia mereka. Gak ada beras, gak ada apa, mereka lah yang nolong. Jadi sekarang ibu, harapan atau keinginan ibu apa nih? Ya kan ada nanti suami pengen baik lagi atau apa untuk anak-anak? Ya keinginannya, harapannya ini aja lah, besarkan ini udah. Kalau berharap balik lagi kayaknya. Gitu. Niatnya ini aja, besar-besarkan orang ini, sehat-sehat orang ini udah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bu ya. Iya. Karena enggak suatu hari ibu sakit, enggak bisa kerja apa segala macam, enggak ada apa-apa di rumah. Pernah ya mereka yang bantuin tetangga saya. Alhamdulillah. Iya. Tetangga ya. Mereka yang bantuin. Dari makan. Kadang balik obat, mereka lah. Kalau riwayat sakit anak-anak ada yang parah kan? Saya punya sakit asma. Oh ibu. Ah, bawaan lahir. Kalau anak-anak enggak? Enggak. Asmanya sering kambuh bu. Kalau udah musim hujan kan biasa asma, cuaca dingin. Iya. Ah. Ibu antisipasinya gimana supaya enggak kambuh kan? Supaya ibu tetap bisa beraktivitas kan? Sediain obat lah tiap hari, minum obat. Itu pun nggak obat dokter, obat dari apotik. Iya. Kalau periksa ke rumah sakit gitu, berobat ke rumah sakit? Udah. Udah. Berarti kalau musim hujan aja ya? Iya, musim hujan. Tapi nggak pernah parah kan? Masih bisa beraktivitas. Sejauh ini karena dibawa kerja, enggak. Gitu. Kalau dulu memang ya nggak pernah, kecapean sedikit aja sering kumat. Berarti selain jadi apa ART nggak ada lagi aktivitas? Ngupas cabai lah kalau pulang kerja. Oh di depan rumah sih. Iya. Itu gimana bayarannya? Lumayan lah gitu. Itu pergoni hitungannya. Kan tengok mereknya, ada yang 8.000, ada yang 5, ada yang 10. Nah, kemudian gajiannya pun sebulan sekali. Berapa itu bisa dapat? Kadang bisa dapat 200, kadang 300. Sebulan ya? Iya. Karena kan kemampuan saya. Iya. Gitu. Pulang kerja, semampunya lah. Iya, iya. Ya, ibu mudah-mudahan lah, Bu, ya. Yang ibu harapkan, Allah kabulkan. Amin. Baik, ibu, ini dari... tim dompet Duafa dan Salam TV Ibu ada sedikit bantuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membantu perekonomian ya Bu. Amin, amin. Ya, amin, amin. Bisa mencukupi kebutuhan untuk satu bulan ini Bu. Ya, alhamdulillah. Diterima Bu ya. Iya. Semoga berkah. Amin. Awas, kabel. Ini alhamdulillah ya, ada beras, telur, ada mie dan kebutuhan lainnya, mudah-mudahan bisa meringankan beban ibu ya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan ibu tetap semangat Bu ya. Masya Allah ada anak-anak yang insya Allah masa depannya cerah, insya Allah. Amin. Baik, membahagiakan orang tua insya Allah. Amin. Alhamdulillah ya. Kisah dari Ibu Asmi. Semoga bisa menginspirasi kita ya, betul. Membuka pintu hati betul. Kita. Semoga kita ibu juga tetap tegar Bu ya. Allah mudahkan, jangan lupa untuk ibadahnya Bu ya. Iya. Jangan sampai luput karena mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita semua Bu ya. Amin. Kita. Amin. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, dan kita doakan ya, semoga ibu tetap tabah, sabar, dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Amin. Ya baik, tegar.
sampai di sininya perjalanan kita kali ini, dan mudah-mudahan banyak manfaat apa yang tentunya sudah kita bincangkan tadi bersama Ibu Asni, dan dapat membuka mata hati kita. Baik, bagi teman-teman, bagi pemirsa yang ingin menjadi donatur atau bagian dari gerakan kebaikan ini, Anda bisa juga ya menjadi donatur. Anda bisa menghubungi Salam TV ataupun juga dompet dua bawah sepadan. Baik, Masya Allah, kita tutup ya perjumpaan kita, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.